Halo sekalian, welcome back to Oskara Info. Kali ini ada informasi ikan purba yang sangat unik dengan ikon hidung panjangnya seperti Pinocchio dan lebar hidungnya seperti dayung, guys. Dan yang kedua ini ada ikan purba predator air tawar yang hidup dari 245 juta tahun yang lalu sampai sekarang, guys. Bahkan ikan ini dijuluki sebagai fosil hidup, guys. Sebelum kita masuk ke pembahasan, seperti biasa kalian klik tombol like dulu, guys, di video ini, guys. Dan buat kalian yang belum subscribe channel ini, langsung aja, guys, kalian subscribe channel ini. Dan kalian klik juga logo lonceng notifikasinya, supaya setiap ada video baru, kalian tidak ketinggalan, guys. Kalau kalian sudah like dan subscribe, langsung aja, guys, bersama gue Darman Asgul, mari kita bahas. Ikan ini memiliki nama paddlefish yang terkenal dengan hidung panjangnya yang seperti Pinocchio. Paddlefish ini sudah hidup dari zaman dinosaurus, guys, atau tepatnya lebih dari 300 juta tahun yang lalu. Ikan ini bisa beradaptasi di air yang sangat dingin dan dapat bertahan hidup di iklim es, guys. Ikan paddlefish bisa tumbuh panjang mencapai 3 meter dengan berat badannya mencapai 100 kg, guys. Pada hidung panjangnya ini ternyata terdapat rostrum yang memiliki elektroreseptor yang sangat sensitif, guys, sehingga ikan ini bisa melacak keberadaan hewan lain di sekitarnya melalui hidung ikonik panjangnya, guys. Ikan paddlefish ini banyak diburu oleh manusia karena telurnya, guys, sehingga keberadaan ikan ini sangat terancam punah. Oleh karena itu, di negara asal ikan ini, yaitu di wilayah Texas, pemerintah di sana sangat melindungi ikan ini, guys. Dan apabila ada yang menangkap dan membunuh ikan paddlefish ini, maka merupakan tindakan ilegal serta melanggar hukum, guys. Unbelievable. Look at the size of this Fraser River sturgeon. We get them big here. Ikan purba yang kedua ini memiliki nama ikan asin panser atau sering dikenal dengan sturgeon Rusia. Ikan ini berasal dari wilayah Eurasia dan Amerika Utara, guys. Selain memiliki bentuk penampilan yang sangat prasejarah, spesies ikan sturgeon ini memang sudah hidup sangat lama, sejak 245 juta tahun yang lalu, guys. Ikan ini dapat tumbuh panjang mencapai 1,2 meter. Atau kira-kira sepanjang 3 kaki, guys. Sturgeon merupakan ikan predator karnivora yang memakan ikan kecil lainnya, udang-udangan, serta serangga-serangga, guys. Habitat asli ikan ini di sungai maupun di anak sungai yang wajib memiliki arus. Sesuai dengan namanya, yaitu fosil hidup, ikan ini hanya bertahan hidup di perairan bersuhu dingin saja, guys. Gimana, guys? Menurut kalian dua spesies ikan purba yang masih hidup sampai sekarang ini, guys? Kalau kalian punya pendapat, kalian komentar di bawah. Cukup sekian pembahasan kita kali ini, guys. Untuk info dunia berikutnya, kalian tungguin aja uploadan video selanjutnya, guys. Atau kalian bisa tonton konten-konten video short gua yang diupload di setiap harinya, guys. Dan jangan lupa juga tonton video panjang sebelumnya dengan cara klik gambar sebelah, guys. Di sebelah ada gambar nih, guys. Kalian tinggal klik aja gambar sebelah, guys. Oke, Oskarian. Sampai jumpa di video berikutnya.